terkait dengan kasus Bina. Kasus Bina, saya sudah minta kepada Kompolnas turun ke lapangan. Dan kemarin sudah turun, dan Kompolnas sudah mendengar dan menerima gelar perkara. Dan rencananya tanggal 24 Juni nanti akan melaksanakan gelar perkara. Pra-peradilan. Melaksanakan pra-peradilan. Saya mengharapkan dan meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan pra-peradilan dan sampai dengan pengadilan. Dan saya yakin Kompolnas juga akan serius untuk melakukan fungsinya sebagai pengawas kepolisian dan lamban juga bahwa berkas perkara sudah diajukan ke kejaksaan. Terkait dengan kasus Bina. Kasus Bina, saya sudah minta kepada Kompolnas turun ke lapangan. Dan kemarin sudah turun dan Kompolnas sudah mendengar dan menerima gelar perkara. Dan rencananya tanggal 24 Juni nanti akan melaksanakan gelar pra-peradilan. Melaksanakan pra-peradilan. Saya mengharapkan dan meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan pra-peradilan dan sampai dengan pengadilan. Dan saya yakin Kompolnas juga akan serius untuk melakukan fungsinya sebagai pengawas kepolisian dan lamban juga bahwa berkas perkara sudah diajukan ke kejaksaan. Terkait dengan kasus Bina. Kasus Bina, saya sudah minta kepada Kompolnas turun ke lapangan. Dan kemarin sudah turun dan Kompolnas sudah mendengar dan menerima gelar perkara. Dan rencananya tanggal 24 Juni nanti akan melaksanakan gelar pra-peradilan. Melaksanakan pra-peradilan. Saya mengharapkan dan meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan pra-peradilan dan sampai dengan pengadilan. Dan saya yakin Kompolnas juga akan serius untuk melakukan fungsinya sebagai pengawas kepolisian dan... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!